Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Yakobus Pinangoba, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, semester 3 kelas C. NIM saya 190.3030.117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Determinisme teknologi adalah sebuah teori yang menegaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam perkembangan teknologi sejak zaman dahulu sampai saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Determinisme teknologi juga diartikan sebagai suatu susunan otonom yang berbasis teknologi yang kemudian mengklaim bahwa teknologi sebagai suatu faktor yang dominan dari terjadinya perubahan-perubahan sosial dari pengaruhnya sendiri berangkat dari makna kebudayaan dan kegunaan yang bisa diberikan oleh teknologi tersebut. Sebab pada dasarnya dalam determinisme teknologi inovasi yang ditemukan oleh para penemu di dalam masyarakat juga ditunjukkan untuk masyarakat. Maka itu determinisme teknologi menganggap pentingnya ide-ide manusia dalam menciptakan teknologi yang kemudian teknologi tersebut mempengaruhi kehidupan sosial manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera jika suatu daerah memiliki angka indeks pembangunan manusia yang tinggi. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan 22 kabupaten yang berada pada gugusan Sunda Kecil di dalam kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau, 3 pulau utamanya adalah Pulau Flores, Sumba, dan Pulau Timur Barat. Nusa Tenggara Timur menempati bagian barat Pulau Timur. Provinsi ini juga terkenal dengan pariwisatanya yang memiliki panorama keindahan alam seperti Pulau Komodo, Danau Pelimutu, dan wisata bahari di Pulau Alor. Keindahan alam tersebut berbanding terbalik dengan indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur. Manusia terendah ketiga di Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan di Nusa Tenggara Timur, di mana angkatan kerja di Nusa Tenggara Timur hanya memiliki strata pendidikan sekolah dasar dan tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kesenjangan sosial di provinsi ini juga tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan provinsi NTT hanya 0,35 di bawah rasio Gini nasional, yaitu 0,41. Kesenjangan sosial pada provinsi ini masih tergolong tinggi. Selama kurang lebih 7 tahun berakhir, Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya menempati peringkat 31 dan 32 untuk indeks pembangunan manusia di tingkat nasional. Nusa Tenggara Timur selalu menjadi juru kunci dalam persentase indeks pembangunan manusia secara nasional. Hal ini dikarenakan mutu dan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur masih rendah dan terbukti dengan tingginya angka berhenti sekolah. Fasilitas dan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur juga masih rendah. Daerah yang masih terpelosok dan fasilitas belajar mengajar yang kurang memadai membuat mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur rendah. Pembangunan manusia memiliki cakupan yang luas dan pelopor pendekatan pembangunan manusia dalam ilmu ekonomi secara umum menurut IPM adalah salah satu instrumen untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia suatu negara
dalam batasan tertentu, dan IPM juga mewakili tujuan pembangunan manusia. Hasil pembangunan ekonomi oleh pemerintah hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, di mana jika pertumbuhan ekonomi di negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bisa dikatakan pembangunan ekonomi negara tersebut telah mencapai kesuksesan pembangunan. Penelitian indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas fisik dan non-fisik melalui lama rata-rata lama sekolah, angka milik huruf, dan pertimbangan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai. Tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, namun diharapkan dapat menjadi subjek pembangunan dan mampu berkontribusi dalam pembangunan yang bermanfaat dan memiliki dampak kemajuan bagi masyarakat dan negara dalam pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter yang saat ini banyak digunakan adalah indeks pembangunan manusia. Kota Kupang memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi pada tahun 2013. Indeks pembangunan manusia di Kota Kupang mencapai 77,24 hingga tahun 2017. Indeks pembangunan manusia tersebut terus meningkat mencapai 78,25 di Kota Kupang. Hal ini menjadikan Kota Kupang sebagai kabupaten yang memiliki indeks pembangunan. Kota Kupang merupakan ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana Kota Kupang ketersediaan fasilitas mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pembangunan cukup memadai dari kabupaten lainnya. Fasilitas pendukung yang mampu memberikan pendidikan yang cerdas dan berbasis karakter menjadi pendidikan yang sangat penting untuk masa depan bangsa. Pembangunan pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas mampu meningkatkan taraf hidup manusia atau masyarakat di suatu negara dan mampu berkontribusi untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pendidikan konsisten, mampu berkontribusi dengan kecerdasan anak Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan memiliki nilai positif pula. Ketika kualitas pendidikan meningkat, maka indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan pendidikan merupakan faktor penting untuk membentuk suatu daerah yang maju dan berdikari. Nusa Tenggara Timur sendiri masih banyak memiliki kualitas pendidikan yang rendah karena indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih di bawah rata-rata indeks pembangunan manusia secara nasional. Hal ini dikarenakan fasilitas penunjang pendidikan yang masih rendah dan infrastruktur pembangunan juga masih minim. Tingginya jumlah anak buta huruf di atas umur 10 tahun membuat angka harapan sekolah di Nusa Tenggara Timur rendah. Sebanyak 7,4% anak di atas usia 10 tahun tidak bisa membaca dan mengalami buta huruf. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.